Oke, guys, inilah dia batang batra dan ini dia paket tadi batra. Keempat, tapi kita siap Pak Alo ini tidak ada bawa tampak ini ya. Atau harus diambil. Ya, ini dia guys, batranya. Silahkan dipetik guys. Silahkan dipetik-petik. Ini dia guys. Kalau saya gelik-gelik memakannya guys. Ini dia guys. Berarti di dalam tidak ada lagi nih, kalau dikorek. Ada. Masih banyak. Pakai parang. Nanti luka. Baterai yang luka, bukan tangan abang. Nanti lecek baterainya, tidak enak lagi. Nah, itu keluar bang, jalan-jalan dia. Bapak itu juga penasaran. Ini anaknya. Ini adalah makanan khas tradisional Mentawai guys, dan memiliki protein yang tinggi, bagus untuk kesehatan. Ya, ini dia guys, bapak ini mau makan tapi masih ragu-ragu guys. Makan ya.
Makan aja steril. Nanti saya takut gatal-gatal guys, bengkak-bengkak guys. Ini ya itu anaknya itu bang, telurnya itu 2 bulan lagi bisa dipanen tuh. Berarti terlalu cepat diambil. Enggak ya, sudah pas itu. Ini dia maman kita sudah dimakannya satu, tapi tidak tampak tadi guys. Jalan-jalan. Kita coba dulu guys ya. Iya. Coba dulu. Mudah-mudahan tidak bentol-bentol ya. Guys. Mudah-mudahan tidak bengkak-bengkak guys. Saya orang agak sedikit pemberani guys. Ya inilah dia guys. Ha, dia makan secara alami guys, mentah-mentah guys. Dibuang kulitnya? Enggak. Bagaimana rasanya Pak? Enak. Enak Pak. Seperti apa man? Kelapa muda. Tambah lagi Pak. Seperti kelapa muda. Tambah lagi Pak. Tambah Pak. Tambah. Jadi besok kita bawa bapak pejabat ke sini makan sagu, makan batra. Iya. Besok lagi ditumbang ini lagi. Tumbang. Gak ada isinya. Baru ke sini. Berarti ini ditumbang dulu baru ada isinya ya? Kalau pas berdiri dia enggak ada. Jadi untuk apa? Sakoko masih dimakan ini? Enggak. Enggak lagi ya kalau udah seperti ini. Yang barunya. Ya. Nah, ini dia guys. Guys, jatuh. Mana ada jatuh? Mana? Sudah pas ini. Apaan? Ogak. Ini kayu itu. Pakai kayu lagi. Ya, saksikan terus, guys. Pemanenan batra. Iya, guys. Iya, Anda hebat. Atau namanya ulat sagu, guys. Aduh. Saya tidak berani pegang ya, guys. Saya takut, guys. Tapi kita harus berani, guys. Oh, saya tidak berani, guys. Saya penasaran lagi guys. Coba kita makan lagi guys. Oh ini lagi guys, satu lagi guys. Dia tidak mau menggigit ini guys. Kalau ketangkap mulutnya digigitnya lah. Kepalanya? Jadi ekornya yang pegang? Ya badannya. Wow, gilik-gilik guys. Mengerti gilik-gilik guys? Inilah guys. Geok-geok. Lain enggak ada lek makan. Nih, dia keluar guys. Aku kalau mentah juga ini aku. Iya ya, biar aja lah masak, makan-masak aja. Makan aja bang. Saya karena tidak terbiasa bang. Nah ini satu lagi guys. Ayo. Gak ada rasanya, gak enak. Sambar. Nah dia melawan guys.
Nah, ini lagi, guys. Dia tiap lubang ada selalu, guys. Ayo kita cari yang senior, guys. Kita buka lagi, guys. Ada yang jatuh, guys. Aduh, terpisah dia, guys. Terpisah. Alhamdulillah. Woi, maigi, guys. Terlalu tua dia tuh. Oh, ini anakan, guys. Masih kecil sekali, guys. Nanti kalau dicongkel lagi nih, man, masih banyak ini. Cokel sedikit-sedikit, guys. Wah, kita ketemu satu, guys. Wah, dia masuk ke lubang, guys. Wah, ada dua, guys. Tapi anakannya masih banyak, guys. Wah. Ini super sekali, Bung. Saya semangat, guys. Wah, masih kecil, guys. Masih baru lahir. Kalau sudah dibuka kayak gini dicuri orang, enggak aman. Kalau ditinggalin kan. Keras, masih dalam proses pembusukan. Pecah. Tadi di sini ada, guys. Nah, ini dia, guys. Coba dimakan, guys. Nanti dimakan, guys. Tunggu digoreng, guys.
Nah ini dia lagi guys, ada satu lagi guys. Ayo guys, sini kamu guys. Dia kalau ada lubang guys berarti ada di dalam guys. Hah, ini dia guys. Keluar. Nanti kalau sudah keras-keras dia man, tidak ada lagi isinya itu man. Masih ada juga itu. Masih ya. Wah, dapat yang masternya guys, yang seniornya guys. Wah, enak kali apa ini ya? Angin. Wah. Hukum sayang. Mulai gatal-gatal, Pak. Enggak, Nak. Tapi ada kuat. Masih apa ini, belum diisinya ini. Biasanya umur sebulan sudah diambil man? Hah? Ya kecil sedang ngelego man. Habis.
dia ini dia guys. Sap. Makan mentah guys. Enak bah. Enak bah katanya guys. Apa tak mai gi bagan ale ni? Mai gi deh. Dia apa ya Pak, paling banyak ya di kulit-kulit ini ya, kalau di tengah dia jarang. Jadi, gimana rasanya, Bang? Mantap. Rasanya saya bingung juga. Rasa karena apa? Belum pernah. Enggak, yang Abang makan ini gurih aja. Jadi dimakan juga sama kulitnya itu. Habis, tak naik. Tak naik. Kita ngaruh gimana ibu agak situ. Udah habis dimakannya makanannya situ. Nah tuh, jatuh. Siap. Satu lu, kayu kan gak ada satu ember. Oh. Jadi kalau dibiarkan lewat dari 2 bulan habisin. Terbang dia. Terbang. Oh iya dah. Jangan-jangan udah terbang ini setengah ini. Sebagian. Iya. Dimakan tikus lagi.